Ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan kampus Universitas Gunadarma di Margonda, Depok, Jawa Barat. Para mahasiswa sempat memaksa masuk gerbang kampus dan menggelar aksi di area gedung rektorat. Ratusan mahasiswa Gunadarma terus berupaya membuka gerbang untuk merangsak masuk ke kampusnya dan ke area gedung rektorat di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Sambil berorasi, para mahasiswa menuntut 8 poin terkait permasalahan internal kampus, diantaranya transparansi, biaya perkuliahan, dan anggaran, pemberlakuan statuta kampus, dan kejelasan sertifikasi profesi untuk mahasiswa. Mahasiswa juga minta dilibatkan dalam rancangan kebijakan. Kesejahteraan dosen dan karyawan di seluruh wilayah kampus juga jadi tuntutan para mahasiswa. Masa bertahan cukup lama di depan kampus karena tidak ada pihak kampus yang menerima untuk beraudensi.